Sahabat Zodiak ID. Jumpa lagi di video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang 5 zodiak yang jaya keuangan juga rezekinya di akhir bulan Maret tahun 2021 ini. Apa itu kamu? Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video, mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik like dan subscribe dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru. Jika Anda ingin konten eksklusif tentang keuangan dan feng shui juga tarot harian, Anda bisa klik gabung atau join di sebelah tombol subscribe. Terima kasih. 5 zodiak yang jaya keuangan juga rezekinya di akhir bulan Maret tahun 2021 ini. Apa itu kamu? Raup cuan. Keuangan 5 zodiak ini diprediksi jaya pada Maret tahun 2021. Siap-siap dimintai traktir deh. Tanpa terasa saat ini kita sudah memasuki pertengahan Maret tahun 2021. Bagaimana kondisi finansialmu sepanjang Februari? Apakah baik atau pas-pasan? Kabar baik buat 5 zodiak di bawah ini. Kondisi finansial mereka diprediksi lancar banget di bulan Maret tahun 2021. Semoga kamu salah satunya ya. 1. Taurus. Raup cuan. Keuangan 5 zodiak ini diprediksi jaya pada Maret tahun 2021. Horoskop Maret tahun 2021 memprediksi bulan yang menguntungkan bagi finansial Taurus, terutama yang memiliki bisnis. Kamu akan meraih keuntungan maksimal berkat kerjasama yang bagus dalam tim. Ini merupakan bulan yang bagus untuk meningkatkan prospek bisnismu. Investasimu bulan ini pun akan menghasilkan keuntungan yang bagus. Selamat. 2. Aries. Maret tahun 2021 juga periode yang menguntungkan untuk keuangan Aries. Kariermu sedang meningkat pesat sehingga berdampak pada perkembangan finansialmu. Kamu pun berpeluang menambah aluran pemasukanmu bulan ini. Aspek planet ini juga menguntungkan apabila kamu ingin meluncurkan usaha. Kamu akan mendapat dukungan dan bantuan keuangan untuk menambah modal. 3. Leo. Bagi kamu yang terlibat dalam spekulasi keuangan, bulan ini akan sangat menguntungkan untukmu. Nice. Intuisimu lebih tajam sehingga mampu menebak pergerakan harga lebih tepat. Alhasil, siap-siap mendapat cuan melimpah ruah nih. Di tengah keuntungan finansial ini, kamu tetap perlu mengontrol uangmu dengan bijak. Daripada menggunakan keuntungan untuk kesenangan sesaat, lebih baik putar lagi uang untuk diinvestasikan. 4. Sagittarius. Horoskop Maret tahun 2021 untuk Sagittarius memprediksi masa yang makmur di bidang finansial. Keberuntungan ini terutama dirasakan oleh Sagittarius yang memiliki kemampuan kreatif. Karyamu akan semakin dikenal dan menghasilkan pendapatan lebih. Kamu juga berpeluang mendapat pemasukan dari sumber tak terduga. Manfaatkan rezeki ini untuk membantu sesama yang gak seberuntung kamu, ya. 5. Capricorn. Bulan Maret tahun 2021 cukup baik untuk finansialmu, Capricorn. Walau kariermu sedang tidak bagus, namun finansialmu tetap lancar berkat usaha sampingan yang kamu lakukan. Sepertinya, kamu perlu mempertimbangkan beralih fokus ke usaha sampinganmu itu.
apabila kamu bisa mendapat pemasukan lebih banyak dari pekerjaan sampingan. Untuk apa terus bekerja di tempat yang tak menguntungkanmu? Itu tadi 5 zodiak dengan finansial bagus di Maret tahun 2021. Semoga benar-benar kejadian ya. Baiklah, demikianlah tadi pemirsa sebuah informasi yang menarik tentang 5 zodiak yang jaya keuangan juga rezekinya di akhir bulan Maret tahun 2021 ini. Apa itu kamu? Dan untuk zodiak lainnya yang sering alami hal negatif, tak usah kecewa. Dan jika Anda ingin bisa menetralisir energi negatif dan membuat aura keberuntungan rumah dan usaha Anda meningkat, Anda bisa menggunakan dupa gaharu. Dupa gaharu ini terbuat dari ekstrak berkilo-kilo kayu gaharu dan digabung dengan rempah alami Indonesia, dan dibuat menyerupai dupa yang sebenarnya adalah obat dan media mendatangkan aura positif dan menghancurkan energi blok yang membuat seseorang sakit atau tidak beruntung. Nah, jika Anda berminat, Anda bisa memesan dupa Sanchita Gaharu asli ini di nomor WhatsApp yang ada di bagian deskripsi. Terima kasih. Baiklah sahabat, itu dia beberapa kejutan menanti di tahun 2021, dan informasi unik menarik tentang 5 zodiak yang jaya keuangan juga rezekinya di akhir bulan Maret tahun 2021 ini. Apa itu kamu? Silahkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik like, dan subscribe, dan juga klik tombol loncengnya. Agar tidak ketinggalan video terbaru. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.